kalau kata yang tak boleh jadi itu sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali kiram ashabul izam syaikhun lahum al-fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah وكل ذلالات النار قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Maksudnya menuntut ilmu itu wajib kepada setiap muslim. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Alhamdulillah. Yang dihormati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seterusnya pengerusi, jawatan kuasa sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan budi dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kuliah maghrib kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Baik. Jadi malam ni kita sambung pembahagian adab. Adab mandi ya. Adabul ghusli. Ghuslun dalam bahasa Arabnya ghuslun, mandi. Adabul ghusli, adab mandi. Qala musannifu rahmat Allah wa nafa'ana bi ulumihi fidarin amin. Telah berkata lah musannif dan telah menerima manfaat ilmunya insyaAllah dalam dua negara, dunia dan akhirat. Apa kata musannif? Apabila engkau berjunub, apabila engkau berjunub sama ada kerana bermimpi ataupun berjima, maka bawalah sebekas air ke bilik mandi dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu tiga kali.
Mulakan basuh tanganmu 3 kali dan tanggalkan segala kotoran daripada badanmu. Kemudian hendaklah kau berwuduk seperti wuduk yang kau buat untuk sembahyang beserta dengan segala doa-doanya. Dan kemudian kan membasuh kedua kakimu supaya air tidak menjadi sia-sia. Supaya air tidak menjadi sia-sia. Hadap mandilah. Hadap mandi. Okey. Semuanya apa benda yang kita buat dalam dunia ni semua ada hadap. Nak makan ada hadap kan? Nak mandi ada hadap. Ha, semua ada hadap lah. Kerana sebagai ulama kata, kalau orang berilmu tak ada hadap, tak ada guna juga lah. Sama macam tak berilmu kan? Ha, semuanya hadap penting. Malahan Nabi juga menekankan kepada kita, menekankan adab kepada anak-anak kita. Menekankan adab pada anak-anak kita. Cucu-cucu kita lah. Kena tekankan adab. Ha, kata. Jadi dalam bab mandi pun ada juga adab. Nah, kata musannaf, apabila engkau berjunub, sama ada kerana bermimpi, sama ada bermimpi ataupun berkhimak, kan bagi yang suami isteri lah, maka bawalah sebekas air ke bilik mandi. Bawa sebekas air dalam bilik mandi. Itu kalau dalam bilik mandi tak ada air. Tapi biasa dalam bilik air itu air mencuah-cuah kan. Petik je kan. Petik je lah. Ha, buka je dia punya tu, tombol tu, keluar lah air. Ha, eh, ni dulu. Ni musanah yang kata ni dulu lah. Dulu kan masalah air. Kan? Jadi air kena bawa daripada luar masuk dalam bilik air. Ha, macam tu. Maka bawalah sebekas air ke bilik mandi. Dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu 3 kali. Basuhlah tangan dulu. Sebanyak 3 kali. Lepas itu tanggalkan segala kotoran daripada badanmu. Kalau ada kotoran. Kalau tak ada, tak payahlah. Kan? Ha, macam orang pun berjima, bermimpi, mana ada kotoran. Kecuali memang dia ni memang kerja buat selalu buat kerja kotor. Kan, repair kereta, berminyak-minyak. Tangan berminyak. Ataupun dia ni memang tukang cat. Tukang cat kan? Memang tangan dia penuh dengan cat. Eh? Lepas tu bermimpi pula. Tertidur bermimpi. Ha, dia buat mimpi yang indah. Mimpi di tengah hari, tahu tak? Ha. Eh, ada juga macam tu. Kojo-kojo juga. Mimpi-mimpi juga. Ha, namanya cineke, saya kata kan, cineke. Bekerja tapi tidur. Dahlah tidur, mimpi pula tu. Dahlah tidur kan, sambil kerja tidur, kan nasib baik, ha? Bos tak datang. Kalau bos datang, memang kena suagah lah. Memang kena pecat lah ajak, ya. Memang kena pecat. Kan kena buang kerja lah. Tahu tak? Ha. Sebab apa? Kerana dia kaitkan dengan kotoran tadi. Kalau dia tak kaitkan kotoran pun tak ada masalah. Tahu tak? Ini sebabkan ada kaitkan kotoran. Jadi kemungkinan orang ni baru bekerja lah. Bekerja lepas tu mengelat. Cari tempat yang gedung sikit. Dia tidur. Ha, macam tu. Baik, kemudian. Kemudian dah langkah berwuduk. Seperti wuduk yang engkau buat untuk sembahyang. Kita wuduk macam mana kita wuduk untuk solat. Eh? Kemudian berserta dengan segala doa-doanya yang tersebut di belakang lah. Kalau tuan-tuan nafas doa-doa tu kan. Ketika basuh muka apa doa dia. Ketika basuh tangan apa doa dia. Ketika basuh kaki apa doa kan. Semua dah ada kat belakang. Baik, kemudian. Dan kemudian kan membasuh kedua kakimu supaya air tidak menjadi sia-sia. Lepas tu barulah basuh kan. Lepas tu barulah basuh kaki. Kedak? Wa akhara ghuslu qadamaihi. Dan diakhirkan membasuh dua kaki engkau. Kaila yadai. Kaila yudai'ul ma. Supaya tidak menyia-nyiakan air. Ataupun membuang air. Ataupun membazi-bazi air. Eh, ketika kamu basuh tadi. Baik eh. Kemudian. lepas tu. Apabila engkau telah selesai daripada wuduk, fa idza faragta min wuduk, fasabbal ma 'ala ra'sika. Apabila engkau telah selesai daripada berwuduk, maka tuangkan air ke atas kepalamu sebanyak 3 kali. Dan kau berniat mengangkatkan menghilangkan hadas junub.
Kemudian tuangkan air ke sebelah badanmu yang kanan. Ini mandi wajib ke tak? Mandi wajib. Maka tuangkan akan air tadi pada sebelah kanan. Summa sabal ma' ala syikika ajman. Sebut dalam Arabnya, kita Arabnya. Basuhkan bahagian kanan dahulu. Kemudian diikuti dengan sebelah kiri. Dah kanan, summa ala aisar. Kemudian basuhlah kiri. Okey, kemudian dan gosoklah bahagian hadapan dan belakang daripada badanmu dan selat-selati rambut di kepala dan juga janggutmu dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat daripada badanmu dan tempat tumbuh rambut baik yang nipis maupun yang tebal dan jangan sesekali engkau menyentuh kemaluanmu selepas berwuduk tadi dan jikala tersentuh tanganmu dengannya maka ulangilah berwuduk sekali lagi. Jangan sentuh lagi lah kemaluan sebab dah berwuduk tadi kan. Sebabkan dah berwuduk jadi janganlah sentuh kita punya kemaluan tu. Okay? Ini kafiat atau cara ketika mandi wajib. Betul tak tuan-tuan? Kan? Itulah cara dia kainah. Dia jauh di Imam Ghazali lah. Kita juga Imam Ghazali pun ambil daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berulang balik . Apabila kau telah selesai daripada wuduk tadi, kan, maka tuangkan air ke atas kepala. Ni kalau jenis tuang lah. Kalau kita biasanya ada shower semua kan, tak payah nak tuang-tuang. Ya tu. Dulu kan mana ada shower, tak ada. Cuma air dalam kolah. Semua air dalam kolah, kan? Ada sebuah tempat ni pun kat rumah ni masih ada kolah lagi. Ada orang sebab tak ada kolah. Kalau tuan-tuan pergi hotel, tidur kat hotel, ada kolah tak? Mana ada kolah? Tak ada kolah kan? Jangan komplain pula dekat hotel tu. Mana kolah kau? Tak ada kolah. Kebangan kau dia kan. Kau ni tidur kat hotel. Mana ada kolah kat hotel? Hotel shower je. Pilih je kan. Swimming pool ada. Kalau nak mandi swimming pool boleh kat luar. Betul tak? Kalau tak, jangan komplain banyak-banyak kan. Baik, kemudian dan kau berniat mengangkat menghilangkan hadas junub. Niatkanlah. Macam mana niatnya? Macam mana niatnya? Saja aku mandi mengangkat hadas besar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Saja aku mandi mengangkat hadas besar nawaitu rafa'al hadasin akbar lillahi ta'ala. Saja aku mandi kerana mengangkat hadas besar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu tak dua rakaat? Tak perlu. Mandi ada besar dua rakaat kerana Allah Taala. Ini mengarut nama dia. Baik. Kemudian ke imam pula lagi barah. Kemudian tuangkan air ke sebelah badanmu yang kanan. Jadi sunatkan belah kanan. Okey, diikuti sebelah kiri. Dan gosoklah bahagian hadapan dan belakang daripada badanmu dan selat-selati rambut di kepala dan juga janggutmu kalau janggut tebal lah. Janggut tebal tu wajib. Kalau janggut nipis wajib sampaikan air. Janggut tebal tak wajib. Tak wajib sampaikan air. Kan? Dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat daripada badanmu dan tempat tumbuh rambut. Dan tempat tumbuh rambut baik yang nipis ataupun yang tebal. Maksud mana kalau tebal pun kena sampai juga. Kalau tebal kena juga sampaikan air. Wa khalalu sya'ri rasaka wahli walihyai tika sawa'un kana kashifan akhafifan. Taklah kamu menyilat-nyilat akan bulu rambut engkau dan janggut engkau sama ada dia nipis ataupun tebal. Wala yajibu ala mar'ah dan tidak wajib pula bagi perempuan. Tak wajib atas perempuan kan untuk membuang segala kecuali apabila diketahui air tidak sampai. Kalau air tak sampai, tapi kalau seandainya ini bagi perempuan dia tak wajib lah kalau dia meruntuhkan segala dia punya rambut-rambut itu kecuali apabila dia ketahui tidak sampai air.
kalau tak sampai air, wajiblah dia itu melonggarkan rambut. Melonggarkan rambut dia ataupun bulu tu, wajiblah dilonggarkan supaya air sampai. Tapi kalau seandainya tak sampai air disebabkan dia tidak melonggarkan rambut dia, kan, maka tak sahlah dia punya mandi wajib tadi. Itu bagi perempuan lah, kerana perempuan ni biasanya rambut dia panjang, rambutnya panjang. Ini sebutlah kita Arab, kasih tahu dulu lah. Kemudian, dan jangan sesekali engkau menyentuh kemaluanmu selepas berwuduk tadi. Setepas berwuduk, jangan kita menyentuh kemaluan. Wahzar antamassa zakaraka ba'dal wudu. Jaga-jaga oleh kamu daripada bahawa kamu menyentuh akan kemaluan kau sesepah berwuduk. Kenapa? Kerana dia boleh membatalkan kamu punya wuduk. Dan jika tersentuh tanganmu dengannya, maka ulangilah wudukmu sekali lagi. Kena ulang wuduk sekali lagi. Tapi mandi wajib sah tak? Mandi wajib tu sah lah. Mandi wajib tak. Cuma wuduk itu yang telah terbatal, kerana telah tersentuh akan kemaluan tadi. Sebabnya kalau boleh dielakkan daripada menyentuh kemaluan ketika mandi hadas besar. Sebab kita telah berwuduk. Bila kita telah berwuduk, maknanya bila anda besar tak perlu wuduk lagi. Kalau kita dah berwuduk awal, bila mandi hadas besar tak perlu berwuduk lagi. Macam tu. Tapi kalau kita tersentuh kemaluan kita, batallah wuduk kita. Jadi kalau nak gosok-gosok kemaluan, mestilah sebelum mandi ada besar. Sebelum mandi ada besar tu kita gosok kemaluan, kita lah gosoklah. Sebab bila dah sedang mandi kan, dia batal lah wuduk kita tu. Tapi mandi tu tetap sah. Cuma wuduk telah pun terbatal. Apalagi kalau lepas tu kita nak solat pula. Mana kena angkat wuduk sekali lagi. Baik, kemudian enam perkara-perkara yang wajib dalam mandi itu ialah pertama niat. Pertama ni niat. Niat nawaitu apa tadi? Nawaitu rafa'al adasil akbar lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat adas besar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian apa lagi yang wajib ketika mandi? Menghilangkan najis daripada badan. Menghilangkan najis daripada badan jika seandainya terdapat najis, sama ada najis yang boleh dilihat ataupun tak boleh dilihat. Najis aini ataupun najis hissi. Najis ada dua. Satu najis aini, yang kedua najis maknawi. Maknawi aini ataupun hissi, dan lepas tu maknawi. Maknawi jenis tak nampak lah, tapi baru dia ada. Kalau hissi ataupun aini ni najis yang nampak, yang boleh nampak, dia boleh dirasa dan sebagainya. Kemudian meratakan air ke seluruh badan. Meratakan air ke seluruh badan. Jadi yang pertama apa tuan-tuan? An-niyah. Yang kedua izalatun najasah, menghilangkan najis. Dan yang ketiga isti'abul badan. Isti'abul badan maknanya meratakan air ke seluruh badan. Hatta asy'ur wa aswar, sehinggalah kepada bulu-bulu dan juga kuku-kuku. Sebutlah Arab. Sehingga kepada bulu-bulu dan juga kuku-kuku. Bil gusli, dengan mandi tadi. Baik, kemudian perkara yang wajib dah wuduk lagi, pertama niat. Kalau kat wuduk ni, niatlah pertama. Sebab rukun wuduk ni ada enam. Enam perkara. Rukun wuduk ada enam perkara. Pertama, gusulu, pertama niat. Yang kedua, gusulul wajihi, membasuh muka. Kemudian yang ketiga, wal yadaini ila mirfaqaini, dan juga membasuh kedua tangan kepada sehingga dua siku juga sekali. Kemudian menyapu sebahagian pada kepala sekali. Menyapu sebahagian kepala, wa masur ba'ra ra'si, sapu sebahagian kepala kan sekali. Kemudian membasuh kedua kaki sampai ke siku sekali kan. Kemudian tertib. Tertib ma bainal a'dha'il arba'ah, tertib di antara anggota-anggota empat yang wajib kita basuh tadilah. Pertama muka, kedua tangan, ketiga menyapu sebahagian kepala, dan yang keempat kaki sehingga kepada buku lalilah.
Ni yang kita kena buat sebelum kita mandi, ada mandi wajib. Paling tidak pun sekali kita basuh untuk ambil wajib. Habis kalau kita baca tiga, buat tiga kali macam mana Ustaz? Lagi elok. Lagi abdahlah kita buat tiga kali sebelum kita mandi anak besar. Sebelum kita mandi anak besar, buat tiga kali lagi elok. Tak nak buat tiga kali, buat sekali pun ambil yang wajib saja. Baik, seterusnya. Dan yang lain daripada itu hukumnya adalah sunat muakkad. Yang lain daripada itu hukumnya adalah sunat muakkad dan kelebihannya sangat banyak. Pahalanya pun sangat banyak. Wa ma adaha sunanul muakkadah fadluha kasir wa sawabuha jazir. Dia kata bahasa Arab. Pahalanya besar dan orang yang tidak berat dengan sunat ini adalah rugi. Bahkan boleh mahu yang wajib, boleh membawa yang wajib kepada bahaya. Kerana perkara-perkara yang sunat merupakan penampung kepada kekurangan yang ada pada wajib. Betul tak? Perkara-perkara sunat itu menampung kepada perkara yang wajib. Menyapu sebahagian kepala pada tidak pun tiga lain. Ba'du raksi. Ba'du ni asal mana ba'du ni sebahagian. Tapi sebahagian ni bukan mana satu per dua, satu per dua. Kalau nispun, ya nispun. Dia satu lagi istilah nispun. Nispun ni satu per dua, satu per dua. Kalau ba'dun ini tak semestinya satu per dua. Kurang daripada satu per dua pun boleh dikatakan sebagai ba'dun. Itu sebabnya dalam kitab Arab dia tak sebut nispun. Menyapu nispun raksi, dia kata. Mashu nispun raksi. Dia tak sebut mashu nispun raksi. Tapi disebut mashu ba'du raksi. Menyapu sebahagian kepala. Mana sebahagian tu bukannya separuh. Mana lebih bawah daripada tu lagi pun boleh. Bawah. Dia tak sebenarnya satu per dua, satu per dua. Kalau nispun, okey, satu separuh-separuh. Nispai ni, itulah satu per dua, satu per dua. Sulus, itu sebabnya dalam faraid, dia tak sebut maktun. Dalam faraid, dia nispun. Farispun, sulusun, satu per tiga, sudus, satu per enam, sumun, satu per lapan. Dia tak sebut ba'dun. Tapi dalam fiqah, dalam bab menyapu kepala ni, dia kata masuhu ba'dun raksi. Menyapu sebahagian kepala yang bukan bermakna satu per dua. Boleh kurang dan boleh lebih. Boleh? Tuan-tuan? Sekali lagi ulang. Dan yang lain daripada itu hukumnya adalah sunat muakkad, sunat yang dikuatkan. Dan kelebihan sangat banyak, pahalanya sangat besar. Dan orang yang tidak mengambil berat dengan sunat ini adalah rugi. Bahkan boleh membawa yang wajib kepada bahaya. Kerana perkara-perkara sunat merupakan penampung kepada kekurangan, kepada benda yang wajib. Malahan antara perkara sunat juga boleh mendekatkan seorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau sebut dalam kitab Arab pula, dia kata At-tahawanu bisunani yu'addi ila tahawanu bilfara'id. Bermudah-mudah dengan segala sunat-sunat membawa kepada bermudah-mudah kepada segala fardu. Masya Allah. Sebab ulam sana. Bermudah-mudah dalam perkara sunat boleh membawa kepada bermudah-mudah perkara fardu. Sebabnya kita digalakkan menekankan kepada perkara sunat juga. Supaya tidak membawa kepada bermudah dalam perkara fardu. Baik, habis. Kemudian ada adab tayamum. Lihat pula adab tayamum. Apabila kau tidak dapat menggunakan air kerana ketiadaannya sesudah berusaha mencarinya. Setelah kamu berusaha
Apabila engkau tidak menggunakan air, tak dapat menggunakan air kerana ketiadaannya air sesudah berusaha mencarinya air, kemudian atau sebab sakit uzur, sebab uzur sakit, kemudian atau ada halangan daripada sampai mencapai air disebabkan adanya binatang buas atau sebab ditahan dalam penjara, ataupun sebab ditahan dalam penjara bighairil haqqin, dengan tanpa hak, kemudian atau kerana air itu sedikit yang hanya mencukupi untuk menghilangkan dahagamu ataupun dahaga kawanmu, yang kelima atau kerana air itu milik orang lain dan dia tak mahu menjualnya kecuali dengan harga yang mahal, lebih mahal daripada harga biasa, atau kerana ada luka dan sakit di badanmu yang kau bimbang akan mendarat pada dirimu apabila engkau menggunakan air, maka dalam bab ini tuan-tuan, maka naklah kita bertayamum. Dalam bab ni maka naklah kita bertayamum. Semaknanya ada 6 alasan dah. 6 alasan kenapa kita menggunakan tayamum. Pemana tayamum itu? Tayamum dah menggunakan debu tanah. Debu tanah yang suci dan bersih. Baik. Dan tayamum ni satu benda yang rosah. Satu benda rosah mutlakan, sawa'un kana faqdu hissiyan aw syar'iyan. Tayamum ni merupakan satu rosah, pelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana fakir sesuatu air sama ada daripada segi syar'isi ataupun syara'. Separa isi ataupun syara' tadilah. Macam yang 6 tadi, 6 perkara tadi yang menyebabkan kita kenalah bertayamum menggunakan tanah suci sebagai ganti daripada menggunakan air. Jadi ada 4, ada 6 sebab tadi kenapa kita kena gunakan tayamum. Pertama, ketiadaannya air sesudah berusaha cari. Dah cari dah habis. Kiri, kanan, ketarik, ke bawah semua dah cari. Tapi memang tak ada air lah. Kemudian, atau sebab uzur sakit. Nombor 2 ni sama macam nombor 6. Nombor 2 sama macam nombor 6. Susah. Belum gunakan air. Susah gunakan air. Kalau gunakan air, mungkin akan ada mudarat sesuatu kepada tubuh badan kita. Ataupun ada halangan daripada sampai air, mencapai air sebabkan ada binatang buas atau sebab ditahan dalam penjara. Tapi sebab penjara ada air. Sebab penjara ada air. Betul tak? Dia guna ada air dalam tu. Tapi sebab penjara tak ada air. Tapi kalau dalam penjara tu tak ada air, maka naklah dia bertayamum. Tayamum tu pun kalau ada tanah, kalau tak ada tanah, kena tayamum. Betul tak? Gitu. Kalau tak ada tanah, tak ada tayamum. Lepas tu mungkin orang yang tahan kita tu, mungkin dia tak bagi kita solat. Tak bagi solat. Kalau orang yang tahan kita tu, mungkin dia baik hati, mungkin dia boleh bagi solat. Dia bagi air ke. Kalau air tak ada, mungkin dia bagi tanah lah. Kau tayamum lah kita. Kalau kau nak, kalau ni, kalau kau nak semayang. Tapi kalau seandainya air pun tak rapik, dia tak bagi, tanah pun dia tak bagi, carilah debu-debu yang dah terlapak dalam penjara tu untuk tayamum. Kalau tak ada juga debu, kan, maknanya solat kena buat jugalah. Solat kena buat juga. Nanti satu masa kalau kita ada kelapangan, kita gantilah balik solat yang telah pun kita buat ketika dalam darurat tadi. Kemudian yang keempat, kerana air itu sedikit. Air ada tapi sikit. Hanya cukup untuk hilangkan dahaga kita. Sebab kalau kita tak minum, mungkin kita mati. Ataupun untuk menghilangkan dahaga kawan juga. Ataupun mungkin berobot-obot dah. Air sikit. Yang ni nak solat. Kalau kawan tu baik, tak apalah. Dia tak kisah dah. Dia mati pun tak apa. Kau minum lah air ni. Kita dapat kawan yang baik. Kalau dapat kawan yang tak baik, kau nak airnya. Kau numbuk kan. Kau nak uduk, kau nak tunjuk alim dalam penjara ni kan. Baiknya. Contohlah kan. Dia tak bagi air dah. Tak bagi. Yang kelima, atau kerana air itu milik orang lain yang dia tak mahu menjualnya kecuali dengan harga yang lebih mahal daripada harga biasa. Air ada. Tapi ke kawan. Kawan ni pula, orang kata,
ambil kesempatan pula. Kan? Nak demand pula macam tu kan? Boleh bagi, tapi kau bayarlah. Bayarlah mahal sikit kan? Dengan harga yang mahal. Betul tak? Kalau biasanya air gelap macam ni, aku panggil ni. Singgit. Dia jual contohnya RM100. Boleh? Saya bagi, bagi aku RM100. Kau aku bagi air. Mana air di masa itu sangat bernilai. Kan? Sangat bernilai. Mana dengan harga yang mahal daripada harga biasa. Kalau kek korea biasa, RM1 je, RM2 dapat kan? Tak dapat dah. Nak kena macam tu. Atau kerana ada luka dan sakit di badanmu yang kau bimbang atas mudarat dirimu, apabila kita gunakan air nanti akan mudarat perubahan kita lah. Macam tu. Maka dalam konteks ini tuan, itu yang dibolehkan kita bertayamum. Maka dalam kadang-kadang ini, itu naklah kau menunggu sehingga masuk waktu fardu. Kemudian cari-carilah tanah yang baik dan berdebu dan tidak bercampur dengan benda yang lain. Cuba cari dululah. Macam nak penyerikan, cubalah dari dulu. Kalau ada air, kalau ada tanah yang debu, debu-debu yang boleh kita gunakan untuk tayamum lah. Kemudian tanah itu suci dan lembut dan engkau pukulkan kedua tapak tanganmu ke atas tanah tadi sambil merapatkan jari-jarimu dan meniat olehmu dengan istibahatus solah. Niat untuk membolehkan mengerjakan solat. Istibahatus solah. Istibahatus solah ni bahasa Arab, bukan bahasa Melayu eh. bahasa Arab. Istibahatus solah untuk membolehkan mengerjakan solat. Macam tu. Seterusnya, apa lagi tu kan? Kemudian tanah yang lembut tadi, engkau pukulkan kedua tapak tangan ke atas tanah tadi sambil merapatkan jari-jarimu dan meniat olehmu dengan istibhatus solat. Maksudnya membuat sesuatu yang bolehkan mendirikan sembahyang fardu. Lalu engkau sapukan kedua tanganmu tadi ke mukamu. Lepas tu sapukan ke muka. Kan? Wamsah bihima wajhaka kulluh maratan wahid. Kan sapukan kedua sapukan kedua tanganmu tadi ke mukamu sekali dan janganlah kau bersusah-susah untuk memastikan debu sampai ke tempat tumbuh rambut sama ada tebal ataupun nipis. Kemudian tanggalkanlah cincinmu jika ada. Jadi ini debu tanah kan? Tahu kan? Pernah buat tak? Pernah buat kan? Ambillah debu tanah tu, lepas tu tapak tangan kita ni buat macam tu. Kan? Macam tu sapulah ke muka kita. Sapulah ke muka. Kalau banyak sangat debu tu kuangkanlah sikit. Kan? Kan muka kita kan dah macam hantu apalah kan. Hantu kuburlah kan, putihlah kan. Banyak sangat dia punya putih tu kan. Ambillah tu, lepas tu apalah sikit kira-kira lah sikit. Lepas tu sapulah muka kita. Macam tu kan? Lepas tu, tepuk lagi kali kedua. Tepuk kali kedua. Lepas tu, sapu pula tangan kita. Tangan. Lepas tu, macam ni lah. Lepas tu, macam ni. Okay. Lepas tu, yang ni pula. Macam ni. Lepas tu, macam ni. Tu kan? Tu je lah. Okay. Seram je. Bukan susah sangat pun. Dia dua je. Muka dan tangan. Tak perlu nak sapu-sapu apa rambut ke telinga pun nak kata nak ditayamumkan kaki pun nak ditayamumkan itu tak ada lah kita tayamum dia dua yang waktu tayamum ni muka dan juga tangan tu je lah jangan buat yang polis pula baik jangan kau bersusah-susah untuk memastikan debu tu sampai ke tempat tumbuh rambut sama ada tebal ataupun nipis. Kemudian tanggalkan cincinmu. Cincin tu tanggalkanlah. Kalau ada cincin tu tanggalkanlah aje tu. Bila kita sapu debu macam ni kan. Cincin yang tadi. Okey. Mula kanan dulu, kanan sini, lepas tu tolak ke depan. Okey, lepas tu yang kiri pula cincinnya. Lepas tu tolak ke depan. Macam tu jelah. Itu cara dia. Tetamu kan, senang kan? Senang dan mudah. Baik.
Kemudian kau pukulkan pula kedua tanganmu ke atas tanah sambil merenggangkan antara jari-jarimu dan sapulah akan kedua tanganmu sampai kepada kedua siku. Okey. Jikalau dua pukulan itu belum mencukupi, maka pukulkan pula tanganmu ke atas tanah ke atas tanah sehingga dapat engkau menyapu tanganmu dengan sempurna. Kemudian sapukanlah satu tapak tangan dengan tapak tangan yang lain dan selangkan jari-jari tanganmu untuk menyapu celah-celah jarimu. Selangkan jari-jari. Cerang ni jarang kalah sikit. Jarang kalah. Supaya sampailah tu. Eh? Ha, kalau tak sampai tu, tak sah lah pergi tamu tu. Ha, dah sampai lah dah. Okay? Ha, cara dia mudah tadi. Buat lalukan je lah. Macam tu. Betul. Kerepan je tu. Macam tu cara dia. Eh? Dan semayang langkau dengan sekali tayamum itu akan sekali semayang yang fardu dan beberapa sahaja yang kau sukai daripada semayang sunat. Dan apabila engkau berkenak pula membuat semayang fardu yang lain, maka kena buat tayamum yang baru. Kena buat tayamum. Mana satu tayamum tu hanya boleh buat satu fardu saja, satu fardu dan beberapa sunat. Okey. Ha, mana kalau nak semayang fardu kali yang kedua, kena tayamum semula. Tapi kalau air ada, tak payah tahu. Kan? Air ada. Tiba-tiba ada air. Tak mana datang dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, air datang ataupun hujan pun turun. Betul tak? Ha, maka tak payah kita tayamum lagi. Tayamum ni untuk sebagai ganti kalau tak ada air. Ya. Macam tadi. Kalau ada, tak perlulah. Boleh tuan-tuan? Mudah kan? Ha, macam tu. Ada persoalan? Ada soalan? Ha. Mandi wajib. Mandi wajib tayamum lah. Tayamum saja. Ha, tak tayamum tu tak boleh nak berguling-guling atas tanah tu. Wajib. Ha. Cukup tayamum lah, tayamum semuka. Tanya tu je. Ha, jangan bila kita nak buat macam air pula. Ha, sebabkan oleh tak ada air, kita pun ada besar, kita pun berguling-guling lah tanah tu. Kan? Ha, supaya ayalah meradakan debu tanah ke seluruh tubuh badan. Ha, tu yang dia kata berguling-guling. Tak perlulah berguling-guling. Sama macam tamu biasa jugalah. Basuh muka dan macam tu je. Ha, habis. Tak ada temum. Boleh tuan-tuan? Boleh eh? InsyaAllah. Kemudian adab pergi ke masjid. InsyaAllah kita lihat lagi. Adab pergi ke masjid. Kan? Adab khuruj minal masjid. Baik. Apabila kau selesai daripada bersuci, maka semayanglah di rumahmu dua rakaat subuh. Sunat subuh. Sebelum fajar telah terbit. Seperti apa yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Eh, jadi nabi ni tuan-tuan, nabi ni biasanya kalau sebelum pergi ke masjid, nabi akan solat sunat dahulu. Di rumah. Kalau sebut dalam bahasa Arab dan dikata kita Arab iza faragta min taharatika asalli fi baitika rakataini as-subhi in kana al-fajran qad tala'an. Okey. Bila kau selesai daripada taharah, daripada dua, daripada hadas, semayang di rumah kau dua rakaat subuh jika adalah fajar itu dia belum terbit lagi. Kalau fajar belum terbit, kalau fajar telah terbit. Kalau fajar telah terbit, qad tala'an mana fajar dah terbit. Dan apa kita baca tuan-tuan? Ha, sebut dalam kitab Arab, dia kata ikra' fihima suratul kafirun wal ikhlas au ikra' alam nasyrah au alam tarqai. Naklah kita baca surat pertama surah kafirun, rakaat kedua surah ikhlas, atau baca alam nasyrah rakaat pertama, rakaat kedua alam tarqai. Alam tarqai papa ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, kita bacalah. Ini sebut dalam kitab Muraqqi Ubudiyah, syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah. Seperti mana yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wabaraka wasallam. Kemudian lepas tu pergi ke masjid. Kan? Pergi ke masjid. Lepas tu dan jangan sesekali-sekali engkau meninggalkan sembahyang berjemaah. Apatah lagi sembahyang subuh.
Kerana sembahyang berjemaah itu lebih daripada sembahyang persendirian sebanyak 27 kali derjat. 27 kali ganda. Kan sembahyang berjemaah lebih besar pahala berbanding sembahyang seorang diri dengan 27 kali ganda pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatul jamaah afdalun min salatil fazi bi 70 wa 20 darajah. Sembahyang dua rakaat secara berjemaah, sembahyang berjemaah itu lebih besar pahalanya dengan 27 kali ganda kan berbanding orang yang sembahyang seorang diri. Sembahyang seorang diri itu lazim kalah. Lazim kalah pergi ke masjid ke surau, mana yang dekatlah yang ada solat berjemaah. Kalau tak ada, jauh surau pun jauh, masjid pun saja jauh, semua jauh. Habis nak sembahyang ke mana jemaah sah? Sembahyang ke rumah. Sembahyang dekat rumah, sembahyang dengan isteri, dengan suami, dengan anak sebagainya. Sebab surau jauh, kenderaan pun tak ada kan, ataupun kenderaan ada, rusak pula, kereta rusak kan, tak repair lagi kan, jatuh, start tak hidup. Ataupun ada juga kadang-kadang boleh start tak hidup, sebelum ni hidup. Sebelum hidup, lupa bateri dah weak. Bateri dah weak tu kan. Ataupun bateri dah kom. Bila bateri dah kom, masif lah. Walaupun tapi niat tu dah ada tu tak? Niat dah ada. InsyaAllah pahala dah ada lah. Cuma tak dapat nak pergi lah. Macam tu. Ada berlaku macam tu. Kan? Memang dah cerita-cerita nak pergi dah ke masjid. Kesua berjemaah kan. Tiba start ke itu lah. Wah. Motor pula tak ada. Kalau ada motor tu boleh juga. Alternatif kan kenderaan lain. Macam tu. Kalau tidak suruh lah. Imam Hafiz jemput lah. Tuan jemput lah. Kata tak hidup. Kan? Macam tu. Yalah semata-mata nak dapatkan pahala berjemaah kan. Macam tu. Baik. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi baginda selalu melazimi dengan sembahyang sunat dua rakaat sebelum pergi menuju ke masjid. Lepas itu pergilah menuju dah sembahyang sunat, pergilah ke masjid. Macam tu. Kemudian jikalau engkau membenarkan perkara seperti ini dan tidak mahu merebut keuntungan yang besar, maka apalah faedahnya engkau bersusah-susah cari ilmu? Kerana tujuan cari ilmu tadi hanyalah untuk kita amalkan. Tak guna kalau kita tuan-tuan cari ilmu banyak-banyak. Dengar ceramah siang malam ke petang, dengar ceramah. Kan? Dengan penceramah selebriti. Kan? Tapi amal tak ada. Kan? Macam tu. Ataupun pergi dengar ceramah. Kerana dengar ceramah pun dibagi ijazah tu lah. Ijazah ni macam-macam. Ijazah bagi. Lepas itu macam tu juga. Tak ada perubahan juga. Sesialah tu tak? Sini ramai tak subuh? Ramai? Satu sab lah. Satu sab? Okey, satu sab. Tu tak? Tapi kalau masjid yang bandar ni benar susah kan? Sampai 4-5 sab. Banyak kan 4-5 sab. Masjid yang besar-besar lah. Tapi kalau masih kecil-kecil ni tak ramai lah jemaah dia. So tengoklah ramai di bandar-bandar tu. Dari subuh tengoklah ramai. Berdoru orang pergi subuh kan. Memang semangat. Macam bulan puasa. Tengoklah kalau orang puasa kan. Ramai tak orang pergi sembahyang subuh. Berjemaah ramai. Bila habis puasa habis. Tapi kalau ada bandar-bandar sama je. Di bandar sama je. Puasa ke tak puasa sembahyang subuh tak ramai jemaah. Tapi masalahnya bila kampung-kampung ni masalahnya. Tengoklah kalau kampung-kampung ni, kalau saya subuh ni. Kalau saya maghrib tu, isyak tu insyaAllah ramai lah. 2-3 sah. Tapi bila saya subuh, kalau di kampung-kampung, 2-3 orang ya. Daripada 2-3 sah, jadi 2-3 orang ya. Silap-silap seorang. Silap-silap seorang, dia lah yang pergi buka pintu, dia lah yang buka lampu, dia lah yang azan, dia lah yang kamat. Dan dia jadi imam seseorang. Ada macam tu. Betul kan? Ustaz. Dia orang ni. Dia di
Dia seorang tapi tak boleh jemaah. Ada dapat? Dapatlah pahala tu. Dia dah ada niat tu. Dah niat pahala tapi tak dapat. Dia seorang. Kan? Yang penting dah ada niat lah. Macam tu. Niat untuk dapatkan pahala. Mungkin ada malaikat kat belakang tu. Tu lah. Malaikat belakang kan? Amin. Betul ke? Kan? Dah. Ustaz, saya tanya lah bagaimana dia di masjid dan di surau ada beza ke? Beza lah tuan. Besar pahala di masjid berbanding di surau. Betul tak? Sebab dalam Quran dia tak sebut surau. Al-Quran sebut masjid je. Berjemaah di rumah bersama isteri dan keluarga dan di surau besar di surau lagi berbanding dengan rumah. Okey. Tapi kalau ada orang kata dah nak pergi ke surau tapi ada halangan kan, ada halangan tertentu kan, semayalah di rumah. Ada orang macam mana, hujan lobek, hujan lobek dah start ketor dah hujan lobek, sepatutnya turis lah kan. Yang basah tu ketor, bukan dia basah. Dia tak basah, ketor yang basah. Tapi dia anggap bila ketor basah, dia basah sendiri. Dia pun basah juga, dia anggap macam tu. Tu yang cancel dia tak jadi pergi tu. Dan last main berjemaah dengan isteri di rumah. Ada juga pahala lah. Pahala jemaah dengan isteri lah. Tapi tak sama lah jemaah di masjid, surau, betul tak? Di rumah Allah Ta'ala ni. Baik, seterusnya tuan. Apabila engkau dah berjalan ke masjid, maka berjalanlah keadaan yang tenang dan tenteram. Dan jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru masuk ke masjid. Kan? Setakat mana kita dapat, itulah bahagian kita. Itulah bahagian kita. Janganlah terburu-buru, takut nanti kalau terburu-buru kan, terlanggar tunggu ke, terlanggar batu ke, silap-silap dah dah masuk ICU pula. Dah koreh ke situ. Kalau terus meninggal tak apa, ni tak meninggal. Tak meninggal kan, dah terkehel lutut pula. Dah masuk hospital pula kan. Jadi janganlah kita terburu-buru. Dan Nabi pun pernah melarang para sahabat radhiyallahu ta'ala daripada terburu-buru masuk ke dalam masjid untuk solat berjemaah dengan Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala. Baik. Kerana kita terburu nanti akan menyebabkan mungkin kita terjatuh, terlanggar, terpijak benda-benda yang bukan-bukan dan sebagainya. Kadang kita tak nampak benda tu. Mana nak tahu contohnya ada paku pula. Okay, pintu tu ada paku, kita tak perasan. Sebabkan kita terburu-buru, kita dah terpijak paku tu. Dah sakit pula kan macam tu. Sebab Nabi menegah kita terburu-buru. Baik. Kemudian dan naklah kamu membaca doa ketika masuk ke dalam masjid. Allah wa bihaqqis sa'inin 'alaika wa bihaqqi ragibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya haza ilaika. Fa inni lam akhruj asaran wala bataran wala riyan wala sum'atan bal kharajtu ittiqai sakhatika wa ittiqai maradatika was fas'aluka antun fizani minan nar wa antaghfir taghfirali dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa yang kita boleh bacalah. Yang boleh kita baca bila kita masuk ke dalam masjid. Allahumma ya Allah Tuhanku bihaqqis sa'ilin, dengan hak orang-orang yang meminta, dengan berkat orang-orang yang meminta, alaika ke atas engkau. Okey, kalau semua disebut terjemahan dia kata, ya Allah, aku mohon padamu dengan berkat hamba-Mu yang selalu meminta kepada engkau. Dengan berkat hamba-hamba-Mu yang selalu mengharapkan kurnia-Mu, ya Allah. Bihaqqir raghibina ilaika. Raghibi maknanya orang yang gemar. Dengan hak orang yang gemar. Kan? Meminta kepada-Mu, ya Allah. Wa bihaqqi mamsyaya haza ilaika. Dan dengan berkat perjalananku ini, ya Allah, sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid. Lam fa'inni lam akhruj
asaran wala bataran, aku tidak keluar ke masjid ini kerana bongkak ataupun kerana sombong, dan bukan kerana riak, wala riak, dan bukan juga kerana riak, wala sum'atan, dan bukan kerana sum'ah. Sum'ah ni nak tunjuk-tunjuk, sebut-sebut kebaikan ke orang. Sebutkan kebaikan ke orang. Ni, ni namakan sum'ah. Ni pun sifat tercela juga lah. Tetapi, bal kharajtu itika as-sakhatika. Tetapi aku keluar tadi kerana semata-mata hendak menjauhi kemurkaan ya Allah. Wa bitigha'i mardatika, dan untuk menuntut segala keredaan engkau ya Allah. Fas'aluka, maka aku minta pada engkau ya Allah, aku mohon pada engkau ya Allah, antun fizani minan nar, supaya engkau selamatkan aku daripada neraka. Supaya engkau selamatkan aku daripada api neraka. Wa antaghfirli, dan bahawa kau ampunkan bagiku zunubi, segala dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunub, maka sesungguhnya tiada yang akan mengampunkan dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Kecuali engkau. Ini doa yang kita boleh bacalah. Ketika kita masuk ke dalam masjid. Baik. Apa lagi? Asyaran ni maksudnya an-namimah. Asyaran ni, kalau sini terjemahkan asyaran ni maknanya bongkah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dalam kitab Arab, dia kata asyaran ni juga boleh bermakna namimah, mengandung domba. Mengandung domba. Kan? Kemudian riak. Riak dari riak lah. Riak maksudnya walariaan nafa'an duniawian. Riak kerana mana boleh manfaat ke masalah-masalah dunia. Macam tu. Kemudian kita keluar tadi daripada rumah kita tadi hanya semata-mata takut dengan kemurkaan kaya Allah, wajtinabu ghadabika, wabtigai mardatika, dan menuntut. Ibtigai maksudnya talabah, tuntut. Tuntut. Kemudian antamfizani maksudnya tanjini, maknanya menyelamatkan aku, melepaskan aku minnar, daripada api neraka. Kemudian wa antaghfirli dzunubi, dan bahawa engkau ampunkan dosaku, kan? Kerana tiada yang mengampunkan dosa kecuali engkau ya Allah. Wa fi kitabi Ibnu Hajar ba'da zalika ziyadah ya arhamar rahimin ya akramul akramin, disebut dalam satu kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar ba'da zalika, sesudah demikian lafaz tadi, doa tadi, ziyadah ada penambahan ya arhamar rahimin, penambahan ya akramin, ya akram akramin. Ya akramin, dia ada penambahan situ lagi. Sampai situ tidak adalah buat dalam kitab Rokil Budiah syarah kepada Biat Hidayah ni, disebut di situ ada penambahan. Habis dia ada masuk ke dalam masjid. Kita baca sikit, ada masuk ke dalam masjid pula. Apabila kau masuk ke dalam masjid, maka dahulukan kakimu yang kanan dan baca olehmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma fili zunubi wa ftahli abwaab rahmatik, abwaab rahmatik. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma fili zunubi, ya Allah Tuhanku, ampunkan olehmu bagi kudusku. Waftah li abwaab rahmatika, bukakan bagiku pintu-pintu rahmat kau. Bukakan pintu-pintu rahmat kau. Ketika nak masuk ke masjid atau surau ke, kan, bacalah lah pintu tu. Kalau sempat baca. Kalau tak sempat baca, macam mana pula? Tak payahlah baca, kan? Ni bagi orang yang sempat baca. Biasa sempat baca ni orang datang di awal waktu. Dah orang kata kalau dah masbuk tu, bila masbuk nak baca, dah masbuk, orang dah masuk dah tiga rakaat dah, datang lewat masbuk kan, nak baca pun dah tak sampai ustaz, kan? Tak payahlah baca. Baik, kemudian apabila kau melihat di dalam masjid orang yang menjual sesuatu, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan kepada peniagaanmu.
Sebabnya kita tak digalakkan berurusan jual beli dalam masjid. Tidak digalakkan berjual beli dalam masjid. Hatta kitab sekalipun. Hatta kitab sekalipun kita tak galakkanlah berjual beli dalam masjid. Kalau nak jual beli tu di luar masjid. Di luar masjid lah, di beranda masjid ke dan sebagainya kan. Macam tu. Kerana ada separuh daripada kita ni berjual beli dalam masjid, berjual kitab kan, macam tu. Walaupun kitab, tapi dah nama berjual, dah nama berjual beli. Betul tak? Saya kata kan. Buatlah kita harap. Ra'aita bin masjid man yabi'a aw yattaba'u faqulla la arbahallahu tijarataka. Bila kamu lihat seseorang berjual beli dalam masjid, maka hendaklah kamu kata mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak akan memberi keuntungan kepada peniaga engkau. Kerana berjual beli ni masjid ni tidak sesuai. Yang sesuai ialah di luar masjid ataupun di beranda tu belanda ke kan. Mana dalam dalam masjid tak digalakkanlah. Okey. Baik, kemudian kemudian dan apabila kau melihat orang yang mencari sesuatu harta yang hilang, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak akan mengembalikan hartamu yang hilang. Begitulah kita disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ada harta hilang dalam masjid, niat sedekahlah. Selipar hilang. Selipar hilang kan. Sebabnya kita tak galakkan pakai selipar yang mahal-mahal. Kasut mahal-mahal di masjid, bila hilang menangis ya. Kasut mahal RM1,000 kasut kan. Kasut berjenama bawa pergi masjid. Kan orang perhati kan. Sebab di masjid pun kadang ada pencuri juga. Pencuri ni dia kan kira sama sekarang ni. Tongah semayang pun ni kau boleh. Saya tengok dalam jalan ngapur kan. Dalam video CCTV yang rakam kan. Di langkah orang tu. Ada lelaki menyamai perempuan ada. Pakai telukung. Pakai telukung, pakai nikob lah tu. Pakai telukung, pakai nikob. Semayang dengan tempat kat tempat perempuan. Orang tengah sujud, kan? Perempuan tengah sujud, dia kopeh pek orang tu. Dalam tu ada answer semua kan? Bawa hari. Kan? Pandai menyamar. Sama sekarang kan? Macam tu. Biasanya yang budak-budak yang mengisap lah ni. Biasa mengisap dadah. Kan? Duit tak ada. Duit tak ada. Orang macam tu, dia nekat. Dia nekat. Dia kan kira ko malaikat ada ko, malaikat tak ada ko. Allah Ta'ala pandang ke, nampak ke, tak nampak ke, dia tak peduli. Janji dia dapat apa yang dia nak. Duit dapat, dia beli, ambil set tu, dia jual, dapat duit, dia beli dadah. Kan? Beli dadah ke, beli. Ya. Peluang dia lah. Okay? Jadi, kalau tak nak hilang, janganlah bawa benda-benda yang mahal-mahal ke masjid atau ke surau. Jangan apa. Bawa yang murah-murah aja. Kalau hilang, tak menangis. Bila hilang, benda mahal, menangis je. Menangis tak berlagu lah setelah kita ni. Dan apabila kau melihat orang mencari sesuatu harta yang hilang, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu harta yang hilang. Begitulah kita disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila kau masuk dalam masjid, maka janganlah kau duduk sehingga kau sembahyang dahulu dua rakaat tahiyatul masjid namanya. Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Apa makna tahiyatul masjid? Tahiyat maknanya menghormati. Menghormati masjid. Dan jika engkau bukan dalam keadaan suci daripada hal kecil, atau mungkin, atau engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid oleh kerana ada majlis ilmu yang sedang berjalan misalnya, maka cukuplah engkau membaca al-baqiyatus solihat. Maka cukuplah engkau membaca al-baqiyatus solihat. Baqiyatus solihat ni Al-Quran ni. Ayat Quran al-baqiyatus solihat. Apa makna baqiyat? Baqiyat ni orang-orang yang mengerjakan amalan soleh.
orang-orang yang mengerjakan amalnya solat al-baqiyatus solihat. Mana yang dalam kitab Arab ni? Masuk masjid, izah dahal masjid, parazir, izah dahal masjid. Okay. Arab tak ada. Dalam kitab Arabnya dia tak sebut al-baqiyatus solih. Dia tak ada nyatakan. Eh. Dia terus sambung fa'in fa'in lam takun solaita fi baitika rakaatain fajri fayazzi'aka adahuma. Terus sambung situ. Eh. Maka cukuplah kau membaca al-baqiyatus solih sebanyak 3 kali. Dan mengikut pendapat sebagai ulama sebanyak 4 kali. Al-Baqiyatus Solih. Ini Al-Quran ni tu kan. Ha. Dan ada pula pendapat bahawa naklah dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada air wudu dan sekali sahaja bagi orang yang ada air wudu, air sembahyang. Ha. Subhanallah. Ha, sini tak ada. Cetak. Bakit setiap kali. Oh inilah bakit syariat ni. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ha. Okeylah. Okey. Mungkin yang kitab ni mungkin dia tinggalkan ruang kosong. Mungkin yang itu juga dia tak tulis. Dia tinggalkan ruang kosong. Ruang kosong kan? Ha. Ini buat alun. Ha. Dia terus al-baqiyatus solihat lepas tu kosong, lepas tu 3 kali. 3 kali. Mungkin ayat itulah. Ha, ayat tu dia tak masukkan dekat dalam kitab nilah. Eh. Baik, seterusnya tuan-tuan. Dan ada pula pendapat naklah dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada air sembahyang dan sekali sahaja bagi orang yang ada air sembahyang. Ha, gitu. Eh, kalau tak ada 3 kali. Kalau ada air sembahyang mana sekali. Dan apabila kau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh, maka buatlah dan memadailah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tiatul masjid. Ha. Dan bila kau selesai daripada demikian, maka hendaklah kau niat i'tikaf dalam masjid. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Macam mana niatnya? I'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid. Ha? Sunatan lillahi ta'ala. Sunatan lillahi ta'ala. Rakaatain ni tak ada ya. Jangan tambah pula. Rakaatain ni 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey. Eh? Ha, itu masjid-masjid yang memang taraf dia sembahyang Jumaat lah. Sembahyang Jumaat dan memang taraf masjid. Ada yang surau ni dia bukan masjid tapi dia sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ada tapi bukan masjid. Ada kan? Ha, bila Datuk dia tiharkan sembahyang Jumaat ke situ tapi bukan masjid. Ha, dia tak ada tahiyatul masjid. Eh, tak perlu kita sembahyang tahiyatul masjid dan tak perlu niat i'tikaf. Kerana i'tikaf ni masjid saja. Jadi surau yang taraf cuma Jumaat dia tak ada i'tikaf. Ha, i'tikaf tak ada. Eh? Dan naklah kau punya i'tikaf dalam masjid dan baca doa yang selalu dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Sampai situlah. Panjang lagi tu panjang doa tuan-tuan. Ha, kalau sambungkan pukul 9:30 pun tak habis. Wallahu a'lam bistawah. Sampai situ. Baik, saya buka soalan sebelum saya tutup. Kalau ada soalan.
Ada pendapat ulama menyatakan, ulama Syafi'i jugalah, dibolehkan kita sembahyang sunat yang khafifataini. Khafifah ni ringan. Sembahyang sunat yang ringan sahaja. Mana kita buat seringkas yang boleh lah. Seringkas boleh-boleh, tak masalah. Sebab ada yang pendapat juga menyatakan kena dengar khutbah. Tak? Tapi dalam kitab Kafatul Ahya, dalam kitab Kafatul Ahya dia kata boleh kita sembahyang sunat yang ringan, mana ringkas saja. Sebab lepas tu kita kena mendengar khutbah. Khutbah tu wajib kita dengar. Contoh yang ringan. Ringkas. Ringkaslah, ringan terringkas. Baca ringkas-ringkas je. Fatihah tu kena baca lah, jangan Fatihah tak baca pula. Walaupun ringkas, Fatihah wajib baca. Fatihah wajib baca. Surah tu sunat. Surah tu sunat. Jadi baca Fatihah aje. Tak ada masalah. Kerana kita wajib mendengar khutbah. Tapi abdal ni dengar khutbah solat sunat. Wah, abdal ni dengar khutbah lah. Gitu. Tapi ada orang nakkan sunat. Kan dia sebut lah kitab dia tadi. Kita tak? Barang siapa mempermudahkan sunat, saya mempermudahkan fardu. At-tahanu fi sunati, kan, orang yang memudah-mudahkan sunat, maka tu'addi ila tahawanun bil faraid. Maka membawa kepada bermudah-mudah dengan segala fardu. Tak nak buatlah. Boleh-boleh pendek-pendek pun ringkas, ringan saja. Lepas tu kenallah khutbah. Okey? Kelain soalan? Tadi, tadi. Alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna aiman nafi'a wa yaqina sirika wa marham taqabbala askan halalan barakatan kasira. Wasyari fatay alim. Nawailana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'arifin. Allahumma bakana fi din Allahumma bakana fi din. Allahumma yanhaza ya mal marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqil rasul. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Qabbalallahu minkum. Amin.